udah banyak banget. Terus acaranya juga menarik, antusias dari para peserta sendiri setiap kali inkubasinya luar biasa ya. Ada sesuatu yang unik mereka, karena memang program ini bukan kayak seminar, jadi memang ada semacam kayak konsep pemaksaan. Pemaksaan biar gak bosen ya, Bu. Pemaksaan karena mereka harus menerapkan apa yang diberikan di kelas. Itu yang berbeda. Gitu loh. Ya, itu yang berbeda. Karena kan kita konsepnya mentoring sama coaching, bukannya pelatihan biasa gitu. Jadi, begitu mereka pulang keluar kelas, begitu mentor selesai, apa yang diberikan oleh mentor itu harus diterapkan sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Jadi juga nggak bisa saling nyontek. Ada tugas, ada PR, tapi nggak bisa saling nyontek. Ya, kita bilang open book boleh, boleh Bu, boleh. Terserah. Terus ininya gimana? Ya nggak tahu, bisnisnya beda-beda, penerapannya di beda-beda, dan itu semua kita kupas. Jadi mulai dari bagaimana kita membenahi mindsetnya teman-teman dulu, mindset sebagai pebisnis, terus bagaimana membuat bisnis plan. Nah tuh, mama-mama suruh bikin bisnis plan ya. Kalau kita di zaman di kantor, kita tahu bisnis plan, tapi pada saat harus bikin bisnis plan untuk bisnisnya sendiri, pusing. Biasanya nangis. Ada bisnisnya nangis. Tuh, pada saat ada korban menangis di kelas ya. Lalu mereka belajar budgeting, lalu strategi pemasaran, strategi promosi, branding, logo dan kemasan. Peserta sendiri yang bikin logo segala macam. Iya, ada mentornya. Ada mentornya sampai kepada autopilot bisnis, sampai membuat standar operation procedure, sampai membuat KPI. Kita kalau tahunya dulu kalau KPI di kantor ya, kalau KPI jelek ngenek tangkap. Ya, KPI jelek gitu ya, kalau udah KPI jelek, gaji enggak naik, bonus enggak dapet gitu ya. Nah, itu pun kita ajarkan ke teman-teman bahwa UKM itu boleh, memang skalanya rumahan, tapi doing atau running bisnisnya jangan murahan. Yuk, kita bisa profesional kok gitu. Nah, dari inkubasi yang udah beberapa kali itu, ada nggak sih pengalaman menarik yang pernah terjadi di Bapak? Setiap angkatan punya pengalaman menarik. Setiap angkatan punya sesuatu yang berbeda, ya. Ini, gitu ya. Karena kita mendorong teman-teman untuk menciptakan sebuah produk yang kreatif atau sebuah bisnis yang kreatif, bukan sekedar Anda bisa bikin terus bingung jualnya kemana, gitu ya. Tapi di era yang sekarang sudah sangat kompetitif kayak gini, kalau tidak bisa saling bisa menciptakan sebuah value yang menarik, yang positioningnya yang bagus, bisa berbeda dengan yang lain, benar-benar bisa menjadi point of di pasar. So, apa yang bisa dijual gitu ya. Kayak salah satu yang saya pakai ini gitu ya. Ini awalnya ya membuat sebuah bros yang secara umum kayak gitu ya, harganya 5.000 waktu itu ya, 5.000. terus saya bilang itu bros 5.000 di pinggir jalan banyak ya, terus kamu mau jualan apa mau bisnis? Kalau cuma mau bikin kayak gitu aja ya percuma. Kalau kamu mau senangnya dengan aksesoris, ya lakukan bikin aksesoris, tapi create something different ya. Kita paksa untuk naik kelas ya, kita paksa untuk naik kelas sampai akhirnya dia menciptakan sebuah kalung
yang dari harganya 5.000 bisa jadi dua. Dari produk-produk Renzi dia jualan produknya 50.000, dia bisa sekarang jual produk dengan 200.000 sampai 300.000. Dia bilang, "Bu, saya dulu untuk dapat duit 1 juta tangan saya berdarah-darah, Bu." Pikir 5.000 1 juta banyak ya produknya ya gitu. Kedepannya Bu, opsi siapa yang diharapkan? Oke, kita punya sebuah big dream ya ke depan. Kita semua punya sebuah big dream ke depan bahwa kita ingin menciptakan, meng-create, melahirkan 1 juta perempuan berdaya ekonomi. Itu yang kita campaign, 1 juta perempuan berdaya ekonomi. How, bagaimana kami bisa melakukan itu? Tentunya kami nggak bisa melakukan ini sendiri. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita bukan pemerintah, kita bukan government, tapi di sini kita menggandeng semua pihak. Kita menggandeng corporate, kita menggandeng media, kita menggandeng akademisi, kita menggandeng government, dan juga kita menggandeng para alumni, teman-teman. Yuk, ya, kalian sekarang sudah naik stepnya, sudah melangkah. Kalian juga harus bisa menciptakan atau meng-create atau juga menginspirasi teman-teman perempuan yang lainnya agar lebih banyak teman-teman perempuan yang bisa berdaya ekonomi. Kita dreamnya bukan 1 juta pengusaha perempuan, tapi 1 juta perempuan berdaya ekonomi. Itu. Jadi entah itu dia ibu-ibu bahkan di pelosok sekalipun ya, misalnya pengusaha fashion atau pengusaha makro jahit, dia bisa memberdayakan perempuan di sekelilingnya ya sebagai tim kerjanya dia, atau bahkan bisa kamu punya keahlian apa, ajarkan mereka untuk membuat sesuatu ya, yang itu bisa menjadi bekal mereka untuk punya usaha. Iya gitu. Ada penyataan enggak? Ibu, makasih untuk kesempatannya. Makasih. Sama-sama. Wah, Indah sama Suga dari Woman Obsession, sesuatu yang sangat luar biasa dapat. Perempuan, saya selalu bilang bahwa saat perempuan saling melakukan pemberdayaan dengan yang lain, saat perempuan mengempower perempuan yang lain, disanalah ekonomi masyarakat bergerak. Ya, saat perempuan memberdayakan perempuan yang lain, disanalah ekonomi masyarakat bergerak. Karena perempuan adalah role model. Ya, entah itu dia sebagai ibu rumah tangga, apalagi ya, dia harus bisa sebagai role model bagi, nggak usah yang besar-besar dulu, terutama harus bisa menjadi role model buat keluarganya ya. Saat dia sudah bisa menjadi role model buat keluarganya, dia harus bisa menjadi role model buat lingkungannya, baru yang lebih besar. Kebayang kalau ada 1.000 perempuan, ada 10.000 perempuan deh, 1.000 perempuan, satu perempuan bisa menginspirasi 10 perempuan bisa menginspirasi. Satu bulan dia menginspirasi 10. Satu tahun satu perempuan bisa menginspirasi 120 orang. Ada 1.000 perempuan aja di Indonesia. 1.000 perempuan yang kami harap bisa lahir dari kami, bisa menginspirasi 10 perempuan per bulan. Itu yang kita inginkan untuk mencapai 1 juta perempuan berdaya ekonomi. Dan kita juga ingin sama-sama berbagi, sama-sama bergandengan tangan. Kita nggak bisa jalan sendiri. Itu, terima kasih.